itu sudah sesuatu jadi pedoman bagi Pepabri sebagai organisasi Pepabri dimanapun dia, di pusat kah, di daerah kah, DPD, di kabupaten kah, sampai ranting kah, sebagai satu institusi, satu organisasi Pepabri harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu yang sudah mempunyai hak memilih, ya, diberi kebebasan, silakan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hanya saya harapkan, ya, saya perintahkan, bukan harapkan, ya, perbedaan memilih ini, bedanya memilih ini harus berakhir ketika pilkada selesai. Kalau kemarin pilpres selesai, kalau pilkada sudah selesai nanti, ya, tidak ada lagi perbedaan di antara para pemilih ini, bersatu lagi, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itu yang saya harapkan dari kedewasaan kita, ya, terutama generasi muda ini, dewasa dalam berdemokrasi. Ya, terima kasih, ya. Sianipar beserta ibu dan para purnawirawan, senior purnawirawan Jawa Tengah, kemudian dilaporkan Pak Pangdam yang Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pepabri se-Indonesia, kekuatan yang lebih besar, semangat yang sama tentunya perlu kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Menunjukkan wawasan kebinekaan serta menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Bapak-Ibu sekalian yang atau yang sengaja disebarkan untuk memecah belah persatuan, mari kita jaga suasana kondusif dan damai di tengah dinamika politik agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Pak Haji Agung Melar, dipersilakan. Kemudian saya harus menyapa Menteri memperkenalkan lebih dalam lagi pada tokoh-tokoh yang hadir pada acara hari ini. Yang pertama, Laksamana Purnawirawan Yudo Margono. Mohon bisa berdiri, Pak, mungkin. Dan Ibu, nah, Ibu. Beliau ini adalah mantan Panglima TNI. Kemudian yang kedua yang harus saya perkenalkan adalah seorang tokoh lagi, ini satu. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Terima kasih Pak Dudung, tidak beserta istri. Kemudian yang saya harus perkenalkan juga ini adalah Ketua. Oke, Pak Dudung, terima kasih Pak Dudung. Siapa lagi yang harusnya? Kalau ini seorang tokoh yang nanti malam akan menghibur rakyat Ambarawa di lapangan batalion kavaleri, ya, Komandan Camp. Jalankan peran pengabdiannya bagi masyarakat bangsa. Kalian sudah datang. Kemudian ada taruna-taruna dari Angkatan Udara, ada taruna dari AKPO. Terima kasih, ini generasi muda kita. Kemudian ada dari AL, mungkin terlalu jauh ya Pak Cip, ya. Nah, diwakili oleh yang ada di sekitar Semarang sini atau di Jawa Tengah ini. Terima kasih. Dan hadirin-hadirat yang berbahagia, yang pertama tentunya mari kita tidak pernah berhenti untuk 64 yang ke-64 tahun yang lalu.
kami mengadakan secara sederhana di Jakarta, di Wisma Alam Laut, di mana pada saat itu kami hadirkan tokoh-tokoh purnawirawan, di antaranya adalah Pak SBY, Pak Wiranto, Pak Joko Suryanto dari Angkatan Udara, kemudian Pak Prabowo Subianto, calon presiden waktu itu, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh. Dan harapan kami, ya Allah, terimalah dan bawa Tuhan yang Maha Mulia, berkatilah untuk semakin meneguhkan keberadaan Pepabri sebagai Tuhan dan kesatuan keluarga besar Pepabri dimanapun berada. Hari-hari yang masih ada dalam perjalanan kami dapat senantiasa wakina ada benar Rasulullah SAW Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Ketua DPD Pepabri Jawa Tengah. Laporan selesai. Berjalan. Untuk mencairkan suasana, tentu pasti artis ibu kota